بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم الحمد لله رب العالمين حنا يوافي نعمه ويكافي مزيده اللهم صل على سيدنا محمد صلاة توسع بها علينا الأرزاق وتحسن بها لنا الأخلاق وعلى آله وصبي وسلم Rabbii a'udzu innii ashkuru ni'matakal allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an'amta al-saliha antidradahu wa dakhilni bi salihin Saudaraku yang mulia bagaimanapun cara dakwah salafi wahabi tetap saja mereka saudara kita sesama muslim. Yang beda hanya cara pandang ilmu kita saja kepada mereka. Kita sebagai mukmin yang bermanhaj ahlu sunnah wal jamaah taraf ilmunya mungkin sudah sampai kepada syariat ataupun hakikat ataupun ma'rifat. Sedangkan mereka masih berkutat pada syariat. Kita saling mendoakanlah. Semoga saudara kita ini ditambahkan pemahaman ilmunya, diluaskan pemikirannya. Sahabat Ali bin Abi Thalib pernah pernah mengatakan, "Tidak perlu menjelaskan tentang dirimu kepada siapapun. Karena yang menyukaimu tidak butuh itu, dan yang membencimu tidak akan percaya itu." Bagaimanapun kebencian, ketidaksukaan kalangan salafi wahabi kepada abah Guru kumpul, ya namanya akan terus harum hingga akhir zaman. Hati-hati loh, sekalipun ada yang memfitnahnya ataupun membenci beliau, hal tersebut malah akan lebih membuat abah lebih banyak orang yang mencintainya. Semakin viral namanya diangkat, semakin banyak orang yang akan mengenalnya, dan yang jelas dan pasti, makin ramai haulnya. Jangan dikira Nabi Muhammad SAW tidak ada yang membencinya ataupun memfitnahnya, malah nama beliau terus harum dan akan terus harum, sekalipun orang Yahudi ataupun munafik tidak mempercayainya. Selama beliau hidup pun dakwah Aba Gurus Kumpul tidaklah berjalan dengan mulus dan indah. Apalagi jutaan umat selalu datang kepadanya. Ternyata fitnah yang menyakitkan dan mengerikan datang bertubi-tubi ke Martapura. Demikian juga racun yang mematikan sengaja dikirimkan. Para saksi keluarga Bagurus kumpul menyaksikan langsung fakta mengerikan itu. Diriwayatkan ya pada tahun 1997 banyak yang tidak suka dengan Aba Guru. Ada yang menghina beliau dan sebagainya. Bahkan sampai-sampai beliau difitnah sebagai tukang sihir. Karena mereka tidak percaya atas karomah waliullah. Sampai sekarang pun Ya. Bahkan dulu sempat dikabarkan di radio bahwa Aba Guru meninggal dunia. Yang mana sebenarnya pada saat itu beliau sedang cuci darah di rumah sakit. Lalu tersiar kabar bahwa beliau telah meninggal. Dikarenakan ada yang tidak suka kepada beliau sampai-sampai mendoakan beliau agar lekas meninggal. Dan juga pernah Beliau dihina. Yang mana hinaan tersebut dimuat di salah satu media koran saat itu bahwa Aba Guru beliau dituduh sesat. Akan tetapi Aba Guru hanya diam saja dan tidak membalas fitnah dan hinaan tersebut. Dulu, ya pada malam Rabu pada tahun 97, Aba Guru itu pernah bermimpi yang mana di dalam mimpi beliau ada seorang perempuan yang mengirimkan racun hendak membunuh abah guru. Akan tetapi tidak sampai abah guru meminum racun tersebut di dalam mimpinya beliau hanya melihat saja ya, dengan racun tersebut. Asal begitu semua setelah beliau mendapatkan mimpi tersebut lalu abah guru sekumpul bertanya kepada paman beliau Ki Haji Seman Mulia malam tadi ulun temimpi ada binian yang hendak meracuni ulun. Malam tadi saya mendapatkan mimpi bahwa ada seorang perempuan yang hendak meracun yang hendak meracuni saya. Bujurkah julat? Benarkah ini paman? Azabi semua lalu Kiai Haji Seman Mulia berkata, bujur itu. Itu betul. Kainak pengajian hari Sabtu ada binian yang memberi banyu lawan ikam. Nanti pada pengajian hari Sabtu akan ada seorang perempuan yang memberi air kepadamu. Asal As As itu semua akhirnya sampai pada hari pengajian hari Sabtu, ya pengajian jamaah perempuan pagi. Setelah pengajian tersebut ada seorang perempuan yang hendak memberi abah guru air zam-zam yang bertuliskan di botol tersebut ini untuk abah guru. Asabik semua alhamdulillah dengan berkat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala seorang aulia waliullah kekasihnya dihindarkan dari niat jahat orang-orang yang tidak suka kepada beliau. Asabik semua setelah abah guru melihat air di dalam botol tersebut Lalu abang guru menyuruh adik perempuan beliau, Hajah Siti Rahmah atau ibunda uh, Haji Ahmad, untuk membuang air dalam botol tersebut. Setelah dibuang air dalam botol itu, seketika itu juga air tadi mengeluarkan asap kimia. Tetapi tidak banyak mengeluarkan asap dikarenakan racun di dalamnya diketahui sangat mematikan untuk manusia. Nah, semua setelah dua tahun lamanya, yaitu pada tahun 1999, barulah itu Aba Guru Sukumpul bercerita mengenai air racun tersebut kepada para jamaah majelis ta'alim pengajian wanita yang beliau pimpin tersebut. Masya Allah. Asabiku semua. Hal ini membuat saya teringat akan ya ini masalah kebencian ya salah satu butir untaian mutiara dalam tanbih yang berbunyi menyayangi orang yang membenci atau mikasih jalma nu mingkangewa kamaneh yaitu selain merupakan riyadhah di atas rata-rata juga merupakan alat ukur kecintaan seseorang kepada Allah dalam uh, cintaan kepada Allah dan syekh mursyidnya ya mahabbatullah mahabbatus syekh ya seorang yang telah diusulkan guru muridnya ke makam Allah pasti dengan mudah melakoni riyadhah ini. Bahkan boleh dinyatakan hanya orang-orang yang sudah di makom mahabbatullah lah yang bisa melakoni riyadhah ini. Mereka yang masih kesulitan dan hatinya masih diliputi rasa benci, maka itu tanda masih jauh perjalanan dalam suluknya. Ya. Nah, asabiku semua seorang yang sudah di makom mahabbatullah, ya, hatinya dipenuhi rasa cinta tidak ada tersisa sedikit pun ruang di hatinya rasa benci ya terhadap iblis setan pun ya seperti dikatakan oleh uh, Syekh Muhammad uh, Abdul Ghazifullah Maslul kita jangan membenci cukup setan jadi musuh kita saja kalau kita membenci setan sama artinya kita membenci penciptanya Allah azabi semua kedudukan mahabbatullah hanya bisa diraih oleh seseorang yang telah istiqomah dalam dalam zikirnya, ya zikir yang karena istiqomahnya telah menghasilkan terang cahaya zikir, anur zikir dalam dirinya, yakni cahaya cinta yang menyinari hatinya. dengan cahaya cinta itu pula ia dimampukan mencintai apa saja, siapa saja tanpa kecuali apa guru sekumpul merupakan guru-guru pencinta kesucian jiwa ya. suri tauladan dalam kesempurnaan menjalani riyadhah istimewa ini begitu semua ada ada beberapa sikap jiwa yang pangersah guru ajarkan kepada kita dengan tuntunan sikap jiwa ini ya dimampukannya untuk melakoni riyadhah luar biasa ini pertama hadirnya orang-orang yang membenci itu ibarat kita sedang uh, menunggang kuda Delman, lalu duduk di samping kusir. Di tengah perjalanan kudanya kentut. Nah, kita tak perlu marah-marah. ya, Tak perlu memarah-marah memaki kuda. Tidak perlu berhenti lalu turun karena kentut kuda. ya. Orang-orang yang membenci itu, kita anggap saja. Sudah, tuh. Ya, kita anggap saja kuda kentut itu ucap dikatakan oleh Abaos, Syekh Aba Aus, ya. mengutip dari perkataan Abanom. Kedua, hadirnya orang-orang yang membenci itu untuk menguatkan keyakinan kita pada ajaran, ya. Jadi harus berterima kasih. Ya. Apa kata abah? Ya abah mah kepada Abu Jahal saja perlu begitu ucap beliau, karena Abu Jahal pula penentang perjuangan dakwah Islam di masa-masa awal. Ya, keyakinan umat menjadi kuat. Ya, sabda Nabi Muhammad SAW yang dikatakan al Allah innallaha hayyul din birrajulil fajr ya. sesungguhnya Allah menguatkan ajaran agama ini Islam dengan lelaki ini yakni Abu Jahal. Ketiga, hadirnya orang-orang yang membenci itu ya daw ya menjadi alat kesucian jiwa. Mengapa? Sebab wasilah kebencian mereka kepada kita lalu kita sabar menyikapi bahkan menyayangi mereka maka segala catatan amal buruk kita diambil dan berpindah ke rekening amal si pembenci sebaliknya segala amal baik si pembenci terkuras habis berpindah kepada kita yang dibenci jadi kita mendapat transferan seluruh pahala kebaikan si pembenci keempat hadirnya orang-orang yang membenci ya apalagi jika mereka adalah uh, Misal contoh sesama Murid Abaos ya, Sebagai latihan jiwa mencintai orang-orang Yang dicintai uh, Kepada seorang guru ya, Abaos mencintai murid-muridnya ya, Dengan mencintai dan tidak membenci mereka Berarti Kita sedang riadoh ya, Ikut mencintai kecintaan guru ya. uh, Membenci mereka sama dengan membenci guru Oleh karenanya cintai, sayangi sebagai bentuk cinta dan sayang kepada guru. Nah, tapi semua, ya demikianlah. Sungguh tidak ada satupun yang Allah ciptakan sia-sia. Ya, hadirnya orang-orang yang membenci itu juga memberikan manfaat ya, untuk kesucian jiwa dan menyempurnakan makom, ya makom rohani kita. Nah, tapi semua dan dikisahkan pula oleh Al Habib Umar Bin Muhammad bin Salim bin Hafiz beliau pernah bercerita tentang Aba Guru Sukumpul kata beliau ketika Aba Guru Sukumpul sudah wafat saya sering melihat Aba Guru Sekumpul di Zambal makom para awliya di Hadramaut. mendatangi para aulia bertemu dengan para aulia bertatap muka dengan para aulia ya ketika Aba Guru Sukumpul wafat pada tahun 2005 kata Habib Umar ia lihat langit terbelah Para malaikat semuanya turun mendatangi Aba Guru Sekumpul. Kumpul ya. Sewaktu Aba Guru Kumpul masih hidup Setiap malam Senin di Arosh Bergemuruh suara Aba Guru Kumpul melantunkan Maulid Al-Hafsi ya, Di majelis maulid di Sekumpul ya. Kata Habib Umar Pemegang wali kutub saat itu Ada dua orang Yaitu Habib Abdul Qadir bin Ahmad Asyagab di Jeddah dan Abu Gurus kumpul kata Habib Umar. Ya. Kemudian Nabi Umar lagi mengatakan, saya dibukakan futuh melihat wali kutub Abagurus Gurus kumpul berada dalam istana yang sangat megah. Istana istananya itu bertingkat dan banyak kebun-kebun. Istana itu milik Abu Gurus kumpul di bawah naungan Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari datuk Kalampayan atas bimbingan Syekh Samman Al-Madani Al-Hasani dan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang langsung dari Rasulullah SAW yang mana istana itu dipenuhi murid-murid Aba Gurus Kumpul. Sungguh luar biasa Aba Gurus Kumpul bersama muridnya, kata Habib Umar. Beruntunglah orang yang jadi murid Aba Gurus Kumpul dan mengikuti jejak langkahnya. Dan kata Habib Umar lagi, saya pun kalau datang ke Banjar pasti ziarah ke kubur Gurus Kumpul minta berkat. Itulah sebagian perkataan Habib Umar saat beliau menginap di asrama Haji Banjarbaru tahun 2009. Yang mana kalam beliau ini diterjemahkan oleh Ustaz Mulkani. Ya. Tahun 2009, beliau datang ke Banjar bersama istri beliau. Ya, Abba ya saat itu juga istri beliau tausiah di rumah Ustaz Salahuddin di sekumpul, sekaligus mengijazahkan cadar ya bagi perempuan muslimah. Nah. Dalam Dalam Al-Qur'an dijelaskan dan janganlah dan jangan sekali-kali kamu mengira orang-orang oh, yang gugur di jalan Allah itu mati sebenarnya mereka itu hidup di sisi Tuhannya mendapat rezeki mereka bergembira dengan karunia yang diberikan Allah kepadanya dan bergirang hati terhadap orang yang masih tinggal di belakang yang belum menyusul mereka bahwa tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. La yahzanun. Ya. Dan barang siapa menaati Allah dan Rasul Nabi Muhammad SAW, maka mereka itu akan bersama-sama dengan orang yang diberikan nikmat oleh Allah. Yaitu para Nabi, para pencinta kebenaran, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang soleh. Mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Quran Surah An-Nisa ayat 69. Azabiku semua, apa guru kumpul memanglah seorang yang alim, waliullah, aribillah, akan tetapi banyak juga yang menghina akan beliau. Sampai sekarang pun masih ada yang menghina beliau. Ya. Semuanya hanya beliau syukur senantiasa. Rasulullah SAW saja banyak yang menghina dan musuh beliau apalagi manusia yang banyak dosa kepada Allah Ta'ala eh? Asal ya itu semua kisah ini memberikan pelajaran kepada kita apabila orang alim saja banyak yang memusuhi dan menghina beliau apalagi kita yang orang biasa ini yang ilmunya hanya sampai kulit saja jadi orang alim tidak apalagi wali ada yang menghina kita, musuh kita, dan juga memuji kita. Pastilah ada. Walaupun kita tidak pernah merasa salah kepada orang lain. Ya, kalau kita tidak sampai pada ilmunya, ya baiknya kita diam. Ikuti ahlak Rasulullah. Ikuti ahlaknya abah guru kita sekumpul. Saya semua kisah ini langsung didapatkan dari Haji Siti Rahman binti Haji Abdul Ghani. Adik kandung perempuan abah guru sekumpul. Azabi semua Ya balik lagi Ya seberapa Tidak sukanya para salafi wahabi Kepada bagurus kumpul Ya Itu kembali kepada diri kalianlah. Tapi saya ingatkan Hati-hati loh Nanti bisa cinta Wallahualam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh